Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube-nya Inces TKW Arab. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membuat nasi maglubah. Masya Allah, tabarakallah, ini hasilnya. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Dan untuk berasnya, jangan lupa dicuci bersih dan juga direndam ya. Siapkan air di panci, masukkan bahan-bahannya yang sudah saya tulis. Dan ini tuh untuk membuat nasinya ya. Setelah mendidih, masukkan daging ayamnya. Dan ini untuk bahan-bahannya sudah saya cantumkan juga, saya tulis. Ini semuanya digoreng ya bun. Dan ini dia hasilnya setelah digoreng. Dan ini ada daun nenak dan juga kusbara. Dan ini ada bawang bombay yang putih dan juga yang merah. Kemudian ini juga ada hail, ada girfa. Ini saya cantumkan semuanya ya bun, biar lebih jelas. Dan juga ada cengkeh. Kemudian ada daun kar. Dan ini ditumis hingga benar-benar layu, bawang merah sama bawang bombay putihnya. Kemudian ditambahkan juga ya bun untuk bumbu-bumbunya. Kemudian tambahkan pil-pil aswad, ada kurkum yaitu kunyit, kemudian ada kemun, dan juga ada kusbara. Semua serba bubuk ya bun. Tuangkan air sedikit aja, sekitaran 1 gelas. Kemudian tambahkan daun kusbara dan juga nena dan juga garam. Angkat daging jika sudah matang, kemudian ini digoreng ya bun. Untuk airnya kita masukkan beras. Dan dagingnya jangan terlalu kering ya, digorengnya sebentar aja. Setelah digoreng kita masukkan ke bawang yang tadi ditumis. Kemudian masukkan juga sayuran yang tadi digoreng. Dan sisakan setengahnya dari sayuran yang digoreng untuk nanti di atasnya. Seperti ini bun, saya tambahkan ini ada cabai dan juga ada kusbara. Kemudian ini akan dimasukkan nasi. Masukkan nasi di atasnya. Ini tadi nasinya itu setengah matang. Taburi kusbara dan juga nena di atasnya. Kemudian masukkan lagi nasinya. Kemudian kusbara lagi. Nasi lagi, seperti itu guys. Kemudian atasnya dikasih minyak samin 1 centong atau 1 centong setengah. Kemudian ditutup sama gesdir ya. Nah, dan ini minyak saminnya. Kemudian masak di api yang sangat kecil sampai benar-benar matang. Matang guys. Nah, tarah, ini dia. Masya Allah. Guys, sudah jadi. Kemudian atasnya masukkan lagi sayuran yang sisa tadi. Kemudian ini tuh guys, pas kalian masukin nasinya itu di meglubin gitu, jadi kayak dibalik gitu ya dari gidirnya, dan hasilnya seperti ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Inces TKW Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba nasi maglubah.